menang Nabi Haraya insyaAllah. Sebab itu marilah kita bina diri kita, bina jemaah kita, sehingga keterampilan jemaah kita ini dirasai oleh masyarakat umat seluruhnya, sehingga mereka berpaut dan bergantung mengharapkan sungguh-sungguh kepada kita. Tak ada lagi tuan-tuan, kita benteng terakhir umat ini, PAS. Kita sebagai wadah memperjuangkan Islam, maka kitalah yang akan menyebar mengibarkan panji-panji kemenangan Islam di atas muka bumi Allah Ta'ala ini insyaAllah. Inilah harapan kita bersama. Jadi itulah tuan-tuan motif penting saya berucap pada malam ini, supaya jangan ada dalam diri kita ni rasa lemah semangat. Teruskan gerak kerja kita. Kita tiap-tiap orang mempunyai satu target vision dalam pilihan raya yang akan datang ni, untuk menarik paling kurang 10 orang pengundi untuk menyebelahi kita. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan Nabi harridil alal mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, kata Allah, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Sekiranya ada di kalangan kamu 20 orang yang sabar, ada kalangan kita 20 orang yang istiqamah dalam menghadapi perjuangan ini, datang ke markas, jalankan gerak kerja dengan penuh konsisten dan istiqamah, bersungguh-sungguh membina Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, sungguh-sungguh berjihad untuk membela agama Allah ini, ada 20 orang yang sabar ini, yaghlibu mi'atain, akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 kita boleh kalahkan 200 orang, 20 orang PAS boleh tewaskan 200 orang UMNO insyaAllah. UMNO bukan ada semangat lah ni ya. Yang tapai poster semua Bangladesh, bubuk atas loria. Dia tak ada-ada tempik poster UMNO, tak ada-ada. Yang heran Syedan Kasim boleh menang. Sahabat-sahabat kita kata Syedan Kasim pemuda boleh, tak ada dah muda yang tempik poster. Yang tempik poster wanita ni, apa, puteri UMNO ni. Lepas tempik poster malam tu, pemuda UMNO bawa puteri pergi sana pergi sini. Memang nak bagi lingkup lagi masyarakat kita dengan hadirnya puteri-puteri ni. Puteri pun bukan lawa terang mana, lawa muslimat kita lagi. Puteri tak hebat terang mana pun, nama puteri tua nak mempunyai puteri apa. Puteri ni lebah lembut dia kerah, puteri apa pun tak tahu. Wa'iyakum minkum mi'atun. Sekiranya ada di kalangan kamu itu 100 orang yang sabar, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, akan dapat menewaskan 1000 orang kafir. Kita ada 100, tapi 100 dikejar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam makna kita mengelokkan diri kita, memberi komitmen kepada jamaah, walak kepada jamaah. InsyaAllah kita dapat 1000 pengundi, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan rujuk surah Al-Anfal ayat 65. Oleh itu janganlah kita khianati amanah Allah dan Rasul ini. Barulah kita sama-sama meneruskan perjuangan dan jihad ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu hari kita yakin bahwasanya Islam pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nah, itulah kerja saya ni, sehari dua ni kira duk pam semangat. Apa tak bangkit lagi aku tak tahulah. Nak bawa orang tanti bayi punggung aku. Sebelum saya berunduk tuan-tuan, malam ni saya terus ke Pulau Pinang. Besok bagi ada program Pulau Pinang pun bagi semangat juga orang Pulau Pinang. Kira mula-mula Wan Aizah kalah, kalah tipis. Kira kali dua menang tipis. Mengamuk pedus dengar cerita tepak tuan-tuan undi semua. Suruh kira lain. Kira-kira menang 500 lebih. Kalau kira lagi 1000 apa? Ini kata mereka tipu. Kalau kira betul, bila kira apa banyak tu lah. Mana boleh kira mula-mula kalah, kira lagi sekali menang, kira sedih lagi banyak lagi menang. Ini tipu eh. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kerja kita. Tapi sebelum saya berunduk ni, ada satu maklumat nak sampai pada tuan-tuan insyaAllah. Mahat saya akan menganjurkan satu lagi jenis pengajian, iaitu pengajian pondok. Kita nak buka pengajian pondok. Bukan pondok tu pondok kecil-kecil gitu dah. Kitab tu kitab pondok. Ha, duduk asrama macam biasa lah juga. Budak lala bukan boleh bagi duduk di pondok. Duduk pondok kecil tu dia merokok. Dia duduk seorang-seorang dia merokok. Ha, duduk asrama kita tengok cakap pinggang. Oh, rokok ke tak ibu yang InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, ada mana ada ni? Pihak ambil kat depan saya. Main-main-main kat tu. Poster.
Bet, poster mana ni? Nak tunjuk. Jadi silibus dia tuan-tuan saya ambil di Kelantan, di sebuah pondok di Kelantan, saya pergi melawat Kelantan dan Terengganu kira-kira seminggu sebelum pembubaran parlimen baru ni. Yang mana insya-Allah tuan-tuan saya akan jalankan pengajian ni iaitu di mahad saya. Bermula bulan Julai akan datang ni. Kita buka pondok ni tuan-tuan sekalian memandangkan terutama di Perak pondok tak ada. Yang ada satu pondok di Keruh ya, pondok Patih di Keruh. Perak tak ada pondok. Yang tu yang Perak kalah teruk. Negeri yang ada pondok tuan-tuan insya-Allah kita tak teruk. Kalah pun tak banyak, menang pun alhamdulillah ada juga. Macam Kedah, Kelantan, Terengganu, Polik ada pondok, Perak tak ada pondok. Yang ada Perak pondok Derian. Ha tu yang kita kalah teruk. Kuala Lumpur ada juga pondok, pondok polis. Hai mampu ya jadi kita. Jadi kita wujudkan pondok ni tuan-tuan kerana kita menyedari bahawasanya kita menghadapi ketandusan ulama-ulama yang boleh membaca kitab turas, kitab-kitab lama. Baca kulit ke kulit apa gitu gini. Yang mana saya amat kagum dengan peranan yang dimiliki ulama-ulama dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana negara kita dijajah oleh British, sebelumnya Portugis, Belanda, British, Jepun, British balik. Makan masa ratusan tahun. Ratusan tahun mereka jajah negara kita tuan-tuan. Seorang pun orang Islam, orang Melayu tak dapat mereka kristiankan. Berbanding dengan Filipina, Amerika dan Spanyol jajah Filipina, lebih daripada separuh Filipina beragama kristian. Manila tu dulu namanya Mindanao, sekarang nama Manila. Indonesia berapa banyak orang kristian? Hasil gerakan kristianisasi daripada Belanda. India kristian. Hong Kong berapa banyak orang Cina masuk kristian. Tapi negara kita alhamdulillah tuan-tuan, tak ada seorang pun orang Islam yang menukar agama ketika dijajah tanah air kita. Kuasa politik di tangan penjajah, tetapi ulama menguasai rakyat, menguasai ummah. Kita hari ini pun kena macam tu. Tak apalah, politik negara UMNO pegang sehari dua ni, tapi kita menguasai ummah. Ummah kita pegang. Kita pegang ummah, kita didik ummah, kita jaga kebajikan ummah insya-Allah. Itu tuan-tuan sekalian, oleh itu saya berazam sungguh-sungguhlah untuk melahirkan sebanyak mungkin para-para ulama yang boleh mewarisi gerak kerja kita ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, pengajian yang saya anjurkan ini memakan masa lebih kurang 10 tahun. 3 tahun peringkat asas, 3 tahun peringkat menengah dan 4 tahun peringkat tinggi ahli insya-Allah. Peringkat asas ni kita tekankan sangat-sangat ilmu nahu, ilmu sorah. Ini cukup penting. Hari-hari kena baca. Mula dengan kitab Matan Jurumiyah, habis Matan Jurumiyah baca.